Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di Tufi Sharing Monday. Hari ini dengan saya Vicky. Hari ini saya akan sedikit men-share mengenai penggunaan Facebook Ads untuk meningkatkan penjualan. Kenapa kita menggunakan Facebook Ads untuk meningkatkan penjualan? Pertama, karena Facebook masih banyak penggunanya. Dari data yang saya dapat itu sekitar dalam 60 detik masih banyak unggahan foto yang dilakukan. Lalu kenapa Facebook Ads? Karena target dari Facebook bisa difokuskan untuk cukup detail, mulai dari demografik, misalnya teman-teman ingin memfokuskan untuk di Jakarta saja atau Surabaya saja, itu akan sangat detail. Bahkan untuk di area 50 meter dari tempat bisnis sahabat itu juga bisa. Lalu dari umur, dari tingkatan umur, lalu bisa juga dari interest masing-masing user, itu sangat berguna untuk bisnis sahabat tentunya. Lalu yang kedua adalah karena kita dapat menyesuaikan dengan masing-masing goal yang akan dicapai. Contohnya, bila teman-teman ingin meningkatkan brand awareness dari produk-produk teman-teman, itu tentunya bisa. Kita dapat menggunakan ads untuk meningkatkan awareness. Lalu, bila teman-teman ingin mendapatkan leads, data-data daripada user, juga bisa. Lalu yang lebih bagusnya lagi, bila sahabat ingin meningkatkan sales, kita dapat menggunakan conversion-nya. Conversion untuk ke website, untuk pembelian, itu bisa. Lalu ada juga Facebook dapat menggunakan testing. Testing di sini sangat berguna karena produk sahabat dengan produk yang sama, tetapi dengan campaign yang berbeda, itu akan dapat menghasilkan juga audiens dan respon yang berbeda. Di sini Facebook memberikan kita cara untuk menggunakan tes sehingga kita dapat memaksimalkan campaign kita. Lalu juga Facebook, bila teman-teman tahu pastinya, perkembangan mobile di Indonesia juga sangat pesat. Dan kenapa kita menggunakan Facebook? Karena Facebook juga dapat diaplikasikan ke desktop dan mobile. Di sini tentunya juga sangat membantu sahabat untuk menampilkan ads tersebut di desktop ataupun mobile. Mungkin dari saya tidak terlalu banyak. Teman-teman dapat melihat lebih banyak lagi di Tufi Talk 7 untuk penjelasan lebih lanjut mengenai Facebook Ads, dan juga akan ada perbandingan dengan Google Ads. Di sini teman-teman dapat mengetahui kelebihan dari Facebook Ads dan Google Ads. Jadi teman-teman bisa datang di tanggal 22 Maret untuk lebih lanjutnya di tufitalk.net. Sekian dari saya.